Jumpa lagi dalam seputar Mas Berlin Cakap kali ini. Pemirsa, manfaatkan teknologi warga yang melakukan isolasi terpusat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gulus, Pesantren Kebumen, lakukan video call menjadi obat kerinduan terhadap keluarga. Dengan teknologi tersebut membuat yang jauh terasa dekat karena bisa saling menatap. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengobati rasa kerinduan terhadap keluarga, bagi warga positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi, dilakukan oleh para warga isolasi terpusat Desa Tambak Rejo, Kecamatan Bulu Pesantren Kebumen, dengan memanfaatkan media video call. Seperti hal yang dilakukan oleh Eko Prasetyo, salah seorang warga isolasi mengaku sudah ada seminggu berada di tempat isolasi terpusat di desanya. Tentu dirinya sangat rindu dengan keluarga yang berada di rumah. Demi keamanan bersama, ia harus berjauhan dengan keluarga dengan video call menjadi obat kerinduan karena dapat bertatap langsung dengan keluarganya. Dengan demikian, ia bisa berhubungan dengan keluarga. Jadi meskipun terpisah akibat terpapar COVID-19 dengan teknologi bisa saling berdekatan. Ya, kurang lebih 4 hari ini. 4 hari ini? Iya. Jalan kerja di mana? Saya posisi di Jogja. Kemarin kan pulang, acaranya mau cuti lah, cuti ini, terus mau berangkat antigen dulu terpapar gitu. Terus pekerjaan yang di Jogja sendiri ada kendala nggak mas, lama di isolasi ini mas? Untuk kendala sekarang kan saya minta izin di PPH, untuk komunikasi tetap berjalan tiap harinya gitu, tetap terkomunikasi lah gitu. Nggih, untuk biasanya untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif apa, Mas? Kegiatan sehari-hari paling ya berjemur, bersih-bersih halaman gitu. Sapu-sapu. Ya, Mas, harapannya, Mas? Mas, harapannya ya semoga cepat berlalu, cepat sehat, dan rekan-rekan yang di sini cepat sehat juga gitu. Meski mengaku sangat jenuh berada di lokasi isolasi terpusat, namun demi keamanan dan kesehatan bersama, terkadang mereka juga melakukan olahraga bersama agar kesehatan bisa kembali pulih dan tentunya bisa meningkatkan imun tubuh.